Halo guys, pada kesempatan kali ini akan membahas fakta-fakta unik lagi. Dan pada kesempatan kali ini akan membahas tentang 5 fakta unik tentang negara Amerika Serikat. Oke, jadi sebelum lanjut ke videonya, anggap kalian untuk klik dulu tombol subscribe bagi yang belum dan nyalain tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya. Oke, jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Number 1. Pertama, orang Amerika yang mendarat di bulan pertama kali. Tidak ada satupun negara manusia yang pernah ke bulan selain Amerika. Sebagaimana misi dari komandan Apollo 11 Neil Armstrong memberi langkah pertamanya pada 20 Juli 1969, sehingga dia diakui sebagai orang pertama yang mendarat di bulan. Sebanyak 11 astronot Amerika lainnya melalui 6 pendaratan Apollo di bulan telah menyusul untuk menapakkan kakinya di bulan. Jika Armstrong adalah yang pertama, maka tak banyak orang yang tahu siapa yang terakhir mendarat di bulan. Orang tersebut adalah komandan dari Apollo 17, Edwin, karena dia meninggalkan bulan pada 14 Desember 1972 dan berkata, "Aku memberikan langkah terakhir manusia di bulan. Aku pulang untuk kembali sewaktu-waktu." Number 2. Kedua, patung Liberty. Dunia hampir selalu menghubungkan Amerika dengan patung Liberty, sebuah monumen nasional yang banyak ditonjolkan pada banyak film dan bertindak sebagai simbol kebebasan. Patung ini merupakan hadiah dari Prancis untuk Amerika Serikat untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya dari penjajahan Inggris. Sedikit yang tahu bahwa faktanya patung ini terlihat agak berbeda ketika pertama kali tiba di New York dari Paris. Ketika patung tembaga sudah lengkap dan dibawa ke Amerika pada tahun 1886, warnanya cenderung seperti koin 1 sen dolar atau seperti perunggu. Tapi seiring tahun tembaga tersebut mengalami oksidasi yang mengubah warna patung dari emas kecoklatan menjadi biru kehijauan patina seperti yang kita ketahui saat ini. Number 3. Ketiga, minuman favorit orang Amerika. Kebanyakan orang akan menilai jika minuman favorit orang Amerika adalah soda. Namun hal itu tidaklah benar. Meski minuman soda adalah pilihan top orang Amerika, tapi yang paling disukai adalah air minum botol. Air adalah sesuatu yang dapat kamu minum dengan gratis, namun untuk saat ini perlu untuk membeli. Untuk minuman berasa, favorit orang Amerika adalah kopi. Tahun 2016, orang Amerika mengonsumsi kopi sebanyak 336 liter per kepala. Number 4. Keempat, Hollywood. Tanda Hollywood yang sering kita ketahui adalah simbol dari mimpi menjadi kenyataan untuk ribuan orang dengan penuh harap yang pindah ke Los Angeles untuk meniti karir di wilayah entertainment tersebut. Tanda Hollywood ini memiliki panjang 107,3 meter yang terdiri atas huruf-huruf penyusunnya yang masing-masing memiliki tinggi 13,7 meter dan menghabiskan biaya pembuatan sebesar $21.000 pada pembangunan tahun 1923. Itu bernilai sekitar $300.000. Jika menggunakan standar tarif masa kini, saat tanda ini dipasang, sebenarnya tulisannya adalah Hollywoodland, bukan Hollywood. Maksud dari tanda ini sebenarnya adalah sebagai iklan real estate untuk sebuah distrik kelas atas yang hanya berdiri selama 1,5 tahun. Tapi karena berkembangnya industri perfilman, kepemilikannya dilewatkan ke kota Los Angeles pada tahun 1940 dan 4 huruf terakhir dihilangkan untuk mencerminkan tanda yang kita kenal sekarang. Number 5. 5. Penangkal petir di The Empire State Building. Bangunan tertinggi di Amerika Serikat ada One World Trade Center dengan ketinggian 541,3 meter. Sementara Empire State Building memiliki tinggi 381 meter. Meskipun kalah tinggi dengan One WTC, Empire State Building justru lebih sering jadi langganan sambaran petir. Gedung ini memiliki antena dengan tambahan alat penangkal petir. Hal itu karena salah satu bangunan ikonik New York
ini dikenal dengan bangunan langganan sambaran petir. Bahkan gedung ini tersambar alus listrik dari petir rata-rata sebanyak 23 kali per tahun. Banyak pernyataan yang menyatakan bahwa tidak mungkin petir menyambar dua kali di tempat yang sama. Namun kenyataan hal tersebut pernah terjadi pada gedung Empire State Building di mana petir menyambar dua kali di tempat yang sama pada Senin 25 Juli 2016 dan sempat tertangkap oleh fotografer Hendrik Moltke. Oke guys, jadi tadi adalah 5 fakta unik dari negara Amerika Serikat. Gimana nih guys, ada yang mau nambahin gak fakta-fakta unik lain tentang negara Amerika Serikat? Mungkin yang nonton video saya ini ada yang pernah kesana dan melihat beberapa fakta-fakta unik lainnya dari Amerika Serikat yang belum kita ketahui. Oke, jadi mungkin itu saja pembahasan dari video fakta unik. Dan komen jika ada kekurangan atau kalian ingin menambahkan sesuatu. Dan jangan lupa share video ini agar banyak memberikan ilmu yang bermanfaat bagi seluruh orang banyak. Oke, jadi thanks for watching my video. See you next time. Bye-bye. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian.